Memiliki luas 0,15 km persegi, Fadia terletak tidak jauh dari Petite Côte of Senegal dan hanya dihubungkan dengan jembatan kayu. Meski kecil, pulau ini dihuni oleh sekitar 9.000 orang yang membuat pulau ini jadi begitu padat. Satu hal yang unik dari pulau ini adalah hampir seluruh permukaannya dipenuhi cangkang kerang. Kebanyakan penduduk memang nelayan yang menggantungkan hidupnya pada kerang sejak beberapa abad lalu. Sehingga tidak heran jika sekarang pulau ini bukan hanya penuh dengan manusia, tapi juga cangkang kerang.